kata Imam Ibn Qayyim, bila dia makan barang berharam maka akan melenyapkan kekuatan doa dia. Jadi saya menasihatkan diri saya dan juga perempuan, tuan-tuan, waktu kita ambil makan untuk buka puasa, tolong ambil ikut keperluan. Puan-puan buang makanan tu, puan-puan telah mengambil hak orang lain. Nanti Allah akan gantikan perbuatan tu dengan benda lain. Harta kita hilang, tak cukup sebab nak qada balik. Sebab Allah takkan ambil nyawa kita melainkan kita tuhur, mari kita bersih. Tu janji Allah pada Rasulullah. Rasulullah kata tidak akan diambil nyawa orang Islam ni melainkan dia tuhur, dia bersih. Malam tadi sebenarnya kami kehilangan seorang pelajar gelandangan. Ustaz Al-Razak kan buat program gelandangan. Dia ni rupanya ada masalah TB dan juga HIV. Jadi perempuan, malam tadi Ustaz dan Ustazah pergi ke sana, ke rumah mayat di Kuala Lumpur, di HKL. Dan kita bawa lah duit sebab untuk menguruskan jenazah mayat HIV dan TB, bukan kita boleh uruskan kat masjid. Dia kena yang pakar perubatan yang buat. Pakar perubatan jenazah lah. Pakar jenazah yang mayat perubatan. Dia tak boleh mandi benda macam tu ya. Jadi Ustazah tak pergilah. Ustaz pergi kat HKL tu. Ustaz kata nak beri surah. Ustaz kata tak boleh, Ustaz teman. So kami sampai semalam pagi tadi kat rumah pukul 5 pagi. Ustaz sempatlah tidur sekejap. Lepas semayang subuh tu, relax kejap. Lepas tu datang pergi ke kuliah ke kapal. Tapi Ustaz tanya, Ustaz, macam mana semalam? Macam mana pagi tadi? Awal pagi tadi? Macam mana mayat? Mayat akan dibawa ke Melaka Tengah, Ustaz kata. Lepas tu Ustaz kata, abang salam bapa dia. Tapi kan, keluarga yang ambil dia tu tidak ada emosi. Tak nangis. Tu Ustaz kata, benda ni kita kena sampaikan pada gelandangan. Berubah dan bertaubatlah. Kalau masih ada lagi keluarga, baliklah pada keluarga sebelum kita mati. Keluarga sambut kematian tanpa ada apa-apa perasaan. Semalam sebenarnya diperlukan RM1,900 untuk menguruskan. Kami adalah simpanan tu, tapi taklah sampai 1,900. Jadi Ustaz kata macam ni, kita korek apa yang ada, kita bawa je lah. Lepas tu Ustaz kata kita kena bagi juga pada keluarga dia, nak bayar tu, bayar tu, bagi je lah apa yang ada. Puan-puan, kadang-kadang cara tu lah Allah nak uji kami ni. Betul kan kau beriman? Mari sini kita ambil sikit duit kau. Masa tu dah kena buat, kan? Bukan tu saja, waktu rehat kami diambil. Kami gerak pukul 1 pagi. Yelah, saya habis live FB semalam 12.30. Habis duk share ilmu pasal solat dengan geng-geng live Facebook. Pukul 1 pagi bergerak pergi ke HKL. Sampai rumah 4.30 pagi. Tapi Zaman mati dua, saya doa, ya Allah janganlah suami aku terlelap. Tak sanggup dan accident lah. Bagut dah rasanya. Dah lah tu. Ustaz memang gagah dah semalam. Tu yang saya tak bagi diikut ni. Tinggallah kat rumah. Kan, biasa saya datang pergi kuliah ni. Perempuan. Tapi yang ajaibnya, dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. HIV, TB, dia pergi buat rawatan dekat IPR, Institut Perubatan Respiratory. Dia salah seorang pelajar kita ambil fardu ain tu. Jadi Mak Wan tu kata, Ustaz, dia ni sudah bertaubat, Ustaz. Saya tahu Ustaz, dia dah bertaubat. Cuma dia meninggal tu selepas dia dah discharge daripada IPR. Kemudian dia balik ke hotel. Hotel tu bukan hotel macam perempuan biasa duduk kan. Ini hotel Chow Kit Road tau. Dia salah faham pula, hotel Chow Kit Road. Ya memang, tak tahulah, hak RM40 tu. Kan? Jadi dia masuk kat situ, dia meninggal dunia. Dan kita uruskan jenazah dia malam awal pagi tadi. Tapi dia meninggal pada hari Jumaat. Tuan-tuan, perempuan, mungkin kehidupan dia di dunia teruk, tapi Allah takkan lepaskan dia sebab dia dah beriman. Tuhur dia, insyaAllah. Kembali kepada Allah dalam keadaan sudah dibersihkan. Walaupun keluarga tak terima, mudah-mudahan keluarga akan terima di padang mahsyar nanti. Ya.